Beda banget. Perubahan 6 artis ini dulu imut, sekarang montok. Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga tetap jaga kesehatan ya di tengah kondisi kita yang masih belum stabil. By the way, berbicara tentang transformasi seorang artis memang menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Pasalnya kita bisa mengetahui bagaimana perubahan mereka yang sangat kontras. Dari yang dulunya imut menggemaskan, sekarang 6 artis ini telah tampil lebih dewasa. Nah, daripada kalian semakin penasaran, mending subscribe dulu channel ini agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Cekidot. 1. Tasya Kamila. Perempuan cantik ini memulai karir keartisannya lewat bintang iklan Pepsodent pada waktu itu. Tasya kemudian bertumbuh dan namanya jadi dikenali hampir di seantero negeri. Beragam judul film dan sinetron telah dibintanginya. Namun, tentunya kalian bisa melihat bagaimana transformasi Tasya Kamila dulu dan sekarang. Jika dia dulunya imut menggemaskan, sekarang tampil lebih dewasa dan berisi ya guys. 2. Tina Tun. Artis cantik berdarah Tionghoa dan Indonesia ini merupakan salah satu yang paling mengalami perubahan yang sangat kontras. Semasa kecilnya, Tina Tun berpenampilan lebih gemuk dan kulit sedikit gelap. Namun cobalah lihat penampilan Tina Tun di usianya yang ke-27 tahun ini. Sungguh mempesona ya guys. 3. Ariel Tatum. Artis sekaligus model ini pun sering sekali menarik perhatian media lewat penampilannya yang menggoda. Ariel Tatum telah mengenal dunia artis sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia memulai karirnya lewat dunia model iklan. Nah, saat ini kalian bisa melihat kedua foto berikut ini. Ariel Tatum semasa kecilnya sangat imut ya guys. Kalau sekarang sih penampilannya jangan ditanya. Pasti semua orang ingin memiliki tubuh ideal seperti ini. 4. Aura Kasih. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi Indonesia dengan kemolekan tubuh yang indah. Padahal semasa remajanya, penampilan wanita kelahiran tahun 1987 ini biasa-biasa saja. Namun jika kalian melihat perubahan dari Aura Kasih saat ini, tentunya kalian akan takjub dengan keseksian tubuh dari Aura Kasih. 5. Cinta Kuya. Anak kecil ini pun dulunya sangat menggemaskan. Ia awalnya populer lewat serial televisi bertema sulap dan hipnotis. Lama tak muncul lagi di dunia pertelevisian, Cinta Kuya tumbuh begitu cepat. Ya, dia berpenampilan sangat dewasa. Tentunya kalian bisa melihat bagaimana kontrasnya perbedaan kedua foto ini, bukan? 6. Alifa Lubis. Perubahan penampilan Alif Lubis semasa kecil dengan sekarang mungkin adalah yang paling pangling. Bagaimana tidak? Anak kecil yang dikenal lewat Little Miss Indonesia di tahun 2013 itu telah tumbuh dewasa. Ia yang dulunya cerewet dan menggemaskan, sekarang tampil cukup dewasa dan penampilan yang montok. So guys, mungkin itu dulu yang dapat admin rangkum tentang transformasi artis cilik yang dulunya imut sekarang justru terlihat lebih dewasa dan montok. Jika kalian punya masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye!